Ini kami ingin dinilai ya sebagai wajah yang tim yang dimana yang kami walaupun sudah tidak diakuisisi kami bisa tetap berjuang dan bangkit kembali untuk bersaing di papan atas di MPL ini. Semua tim pasti ingin berprestasi apalagi MPL ini ajang turnamen yang besar juga ya. Walaupun kami dari kualifikasi sampai babak grup kemarin masih banyak performa yang turun, tapi kami masih terus belajar sampai kami bisa memberi performa yang terbaik untuk kalian. Walaupun kami ini bukan dinaungi oleh tim NXL lagi, tapi secara pribadi saya sebagai leader tim ini tetap membutuhkan dukungan dari para fans sih. Ya, kami ingin membuktikan kalau tim kami ini tim yang kompak, tim yang solid, tim yang bisa berjuang, tim yang tidak pantang menyerah. Kami ingin juara di MPL ini. Mulai panggul tampaknya. Langsung aja berhasil disengger, masih ada Alpha Strike juga sadar lagi, ada preset sudah dilakukan. Jauh head berhasil dapetin satu. Be the boy datang, be the boy. Para main info terlalu low. Charger. Aura di sini. Aura, hati-hati Aura. Aura. Poin utama dari tim NXL sebagai kapten LG. Tapi kita masih cukup tinggi, bakal dibuang keluar. Masih ada perisian untuk Donkey. Gue sedikit kesalahan, buat mencoba untuk guiding. Ayo, Phantom Shadow. Masih MPL ini kami udah berencana sih untuk bubar untuk mencari jalan masing-masing karena dibilang tidak cocok ya kami tetap cocok, cuman kami pribadi sudah setuju untuk mempunyai tim yang baru masing-masing.